Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Barakatuh Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai munafik, penyakit syak dan nifakmu itu telah melekat pada hatimu, sehingga dia telah menguasai zahirnya dan batinnya sekaligus. Gunakan tauhid serta ikhlas yang sebenarnya dalam segala hal ehwalmu. Kelak engkau akan sembuh dari penyakit ini dan hilanglah syakmu itu. Alangkah banyaknya kamu melanggar batasan syariat dan kamu mengoyak-ngoyak benteng takwa kamu. Kamu juga menajiskan pakaian tauhid kamu. Kamu memadamkan cahaya iman kamu dan kamu membuat Tuhan kamu membenci terhadap segala perlakuan kamu dan hal ehwal kamu. Jika seorang kamu berjaya membuat suatu ketaatan, maka ketaatan itu kerap bersalut dengan perasaan ujub dan mempamerkan diri kepada manusia kerana menginginkan pujian daripada mereka. Jadi siapa di antara kamu yang mau beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia mengasingkan dirinya dari pandangan manusia. Kerana pandangan mereka kepada amalan kita itu akan membatalkan pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Alaikum bil uzlah, fa innaha ibadah wa innaha da'bus salihin min qablikum." Hendaklah kamu mengasingkan diri, yakni beruzlah, kerana uzlah itu adalah ibadat dan bahawasanya dia itu pegangan orang-orang yang soleh yang terdahulu dari kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesibukan kita dalam memperkasakan iman dan keyakinan kita pada Allah. Kesibukan kita untuk mentaati Allah dengan sebenar-benar ketaatan dan menghindarkan diri kita daripada segala perkara yang akan mengurangkan nilai ketaatan. Apatah lagi yang mungkin merosakkan, mencacatkan ketaatan kita pada Allah. Maka di antaranya ialah sifat nifak, yaitu sifat munafik. Dan para ulama membagikan nifak itu kepada dua. Yang pertama yang disebut sebagai nifak akidah, yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Manakala yang kedua ialah disebut nifak amal, dalam hatinya masih ada iman tapi perbuatannya itu tidak mempunyai kesempurnaan dari sudut keikhlasannya kepada Allah dan kesungguhannya mentaati Allah dalam semua keadaan. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membunuh orang munafik. Sedangkan munafik zaman Rasulullah itu yang menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, menzahirkan Islam dan sentiasa memburuk-burukkan Islam. Bukan gembira dia berkawan dengan Yahudi, bergembira dia berkawan dengan orang kafir. Dia tidak pernah berbangga berkawan dengan orang Islam, khususnya orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wataknya terlalu prejudis terhadap Islam, walau meletakkan namanya Islam dan bersama dengan kelompok Islam. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka, sedangkan Nabi tahu? Bahkan senarai munafik ini Nabi simpan
isteri sahabat yang bernama Huzaifah ibn Yaman. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam membiarkan munafik itu berada dalam masjid Nabi. Bahkan kadang-kadang berada dalam peperangan, dalam saf tentera. Dalam peperangan Uhud sebagai contoh. Apatah lagi dalam peperangan-peperangan yang lain. Munafik ini ada dan mereka menunjukkan provokasi yang terang-menerang di hadapan Rasulullah. Menarik pada tentera mereka, memperkecilkan kemenangan, mengambil peluang atas kekalahan untuk menghina dan sentiasa mencari kekuatan di sisi orang kafir. Dan sentiasa memperlihatkan kononnya Islam tidak punya masa depan. Mengikut Islam tidak punya masa depan. Itu watak-watak dan suara mereka semenjak zaman berzaman. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sabar dan menghadapi golongan ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang membawa kekuatan dakwah yang tersendiri. Kesungguhan dakwah. Supaya umat Islam mengambil sikap ini dan tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Walau bagaimanapun, sifat berhati-hati mesti ada. Pun begitu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh setiap orang Islam siasat dirinya apakah mereka ada munafik. Sifat munafik. Apakah mereka ada? Yang munafik, dia ada satu kelompok khas yang dilaknat oleh Allah, yang disebut oleh Allah dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tempat yang paling dahsyat dalam azab api neraka, itu di paling bawah. Allah Taala sebut. Tapi dalam masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang Islam yang ada di hadapan baginda, yang mencintai Rasulullah SAW, yang bersama dengan Rasulullah SAW, supaya cek diri masing-masing, supaya tak ada sifat. Mereka tidak punya akidah munafik, tapi sifat munafik juga mesti dijauhi. Syekh Abdul Qadir bukan bercakap tentang akidah munafik, tapi sifat munafik yang ada pada kita. Dan ini saya katakan, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa tekankan kepada orang Islam untuk membersihkan sifat ini. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kazaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat. Siapa yang memilikinya, dia adalah munafik yang benar-benar munafik. Dan siapa yang memiliki salah satu daripada 4 itu, dia juga masih ada sifat munafik dalam hatinya. Sehingga dia meninggalkannya. Hatta yada'a, kena tinggal. Berarti baginda sallallahu alaihi wasallam nak beritahu dalam jiwa orang Islam ni ada sifat munafik. Sebagaimana dalam jiwa kita ni ada sifat orang kafir. Sebab itu kita berbangga orang kafir, suka orang kafir. Bahkan ada orang Islam lebih percaya orang kafir berbanding orang Islam. Hanya kerana jumpa seorang dua yang baik. Dan dijumpa seorang dua yang jahat di kalangan orang Islam. Tapi dia dengan mudah buat satu konstruksi. Memanfaatkan situasi itu untuk dirinya cenderung kepada orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengingatkan kita. Bahawa 4 sifat ini kalau ada, maka munafik. Yang munafik apa? Munafik sifatnya. Dan kalau dia ada, dia masih ada sifat munafik sampai ditinggalkannya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 sifat utama. Dan sifat munafik ini banyak. Berpuluh-puluh sifat mereka. Tapi nak sebut sifat utama yang menjadi sendi kepada cabang-cabang munafik yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang pertama ialah khianat. Idza tumina khan. Bila diberi amanah, maka dia khianat. Baik, khianat bukanlah kita melihat dari sudut wang ringgit semata-mata. Yang menjadi suatu sinonim dalam perkataan kita, oh dia itu pecah amanah, ini khianat. Ia juga termasuk kerahsiaan. Ia juga termasuk perkara-perkara yang dibincangkan secara sulit dan sebagai amanah. Dan dia juga perkara-perkara yang bersifat keaiban seseorang yang kita diminta untuk memeliharanya.
Bila seorang percaya bercerita tentang kita, bercerita tentang dirinya kepada kita, namun kita mengambil kesempatan untuk mendedahkan keaibannya, maka kita juga khianat dengan kepercayaan dia. Dan termasuk khianat bila kita meminta suatu nasihat kepadanya, maka dia beri nasihat yang tidak menguntungkan kita. Ia khianat. Sebab seorang yang meminta nasihat, dia meminta sesuatu yang baik. Tiba-tiba orang ni beri nasihat yang buruk padanya, maka dia khianat atas kepercayaan. Bahkan termasuk khianat itu, seorang yang berdoa untuk dirinya bukan untuk orang lain, sedangkan orang lain sedang mengaminkannya, dia juga khianat. Ini kalau seorang imam yang mewakili doa untuk semua orang, kerana orang di belakangnya menyebut amin, amin, supaya juga mereka dapat, tiba-tiba dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya, maka ini juga khianat atas kepercayaan tersebut. Dan demikian hal-hal cabang-cabang khianat ini banyak. Walaupun saya katakan orang kita sebenarnya sebut khianat, mesti cerita buat duit dan syarikat atau sebagainya. Khianat bila seorang itu percaya, dipercayai seseorang, maka tiba-tiba dia melakukan lain daripada apa yang dipercayakan, maka khianat. Kalau saya wakilkan seorang beli satu barang dengan harga yang baik, dan barang yang baik, tiba-tiba dia mengambil kesempatan untuk mengkhianati saya. Dia beli barang yang tidak baik dengan harga yang mahal. Maka ini khianat. Kerana seorang bila mewakilkan seseorang, dia mengharapkan yang baik dilakukannya. Maka dia tolonglah belikan. Beli ikan ni saya bagi duit. Maka kita pun nak belilah ikan buruk. Bila ikan yang murah, kita claim pula mahal. Maka ini khianat. Maka suar, gambaran-gambaran khianat itu banyak. Dan orang-orang munafik yang ada sifat munafik ini, pasti mereka sentiasa nampak perkara ini untuk mereka mengambil kesempatan. Maka kita berusaha untuk tidak mengkhianati orang. Mengkhianati kepercayaan orang. Mengkhianati amanah orang. Kalau ada, maka kita bertaubat pada Allah. Kita beristighfar. Supaya perkara-perkara ini tidak membusuk dalam diri kita, berakar umbi dalam hati kita, dan menjadi sifat yang kita tak boleh selesai, tidak boleh lepaskan diri kita. Sebagaimana disebut oleh Syekh tadi, bila sifat nifak tadi dah lekat ke hati, dah tak ada buat apa. Dan yang kedua, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan sifat orang munafik ini, bila bercakap dia bohong, wa iza haddatsa kadzab, bohongnya untuk mengambil hati orang lain, bohongnya untuk memfitnah orang lain, bohongnya untuk kepentingan dirinya, dan bohongnya tidak ada sebab-sebab yang syar'i. Ya, ada bohong-bohong yang berupa sifat yang merupakan sebab syar'i. Sebagaimana seorang suami membohongi isterinya demi menjaga kerukunan rumah tangga. Ada seorang yang berbohong untuk mengelakkan kemudaratan yang besar kepadanya, kerana undang-undang yang zalim atau sebagainya yang mengancam nyawa, mengancam agamanya. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Usamah, sebagaimana Rasulullah berkata kepada Ammar, kalau mereka mengulanginya, kamu ulang. Itu dalam berbohong untuk menyelamatkan akidah. Ketika mana mereka meminta Ammar untuk menzahirkan kekufuran, untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau melakukannya kerana terpaksa. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dia sepakat ulama, bila bohong tadi bagi mengelakkan mudarat agama, mudarat harta dan diri, maka ia antara pembohongan yang diharuskan. Tapi berbohong dalam menipu, menggunakan apa juga demi mencari keuntungan duniawi, bahkan paling teruk mengambil hak orang lain, bahkan lebih teruk pada itu berbohong atas nama agama Allah, yang tidak dihalalkan dihalalkan atas nama perintah Allah. Dan termasuk berbohong yang besar dosanya ialah berbohong dalam mimpi. Siapa yang tidak melihat sesuatu tetapi dia menyatakan dia melihat sesuatu untuk diceritakan pada orang ramai, maka dia melakukan dosa yang besar. Dia orang berbohong mimpi, dia tak tengok benda tu. Dia boleh karang cerita sampai jadi perjalanan tak akhir dah. Dia boleh karang cerita panjang lebar. Ini berbohong. Dan dia wajib bertaubat. Kan berkait dengan kepercayaan orang lain pada dia.
Kerana mimpi adalah rahsia Allah pada seseorang. Mereka tidak boleh menceritakannya secara umum. Khususnya kalau perkara itu membawa kepada kebimbangan atau membawa kepada fitnah. Allahumma illa mereka mimpi-mimpi yang membawa kebaikan pada umat. Bawa kebaikan pada umat, okey. Tapi mimpi yang memberi kebimbangan dan sebagainya, maka itu hak peribadi dia. Kerana mimpi bukan hak awam. Mimpi ini bukan hak awam, dia hak peribadi. Sebab itu dia kena mendapat konsultan daripada orang alim dan pemberi nasihat. Kalau mimpi itu baik, ya, dikongsikan di kebaikan. Kalau mimpi itu mengandungi ketakutan, maka simpan. Jangan takut-takutkan orang Islam. Jangan bimbangkan orang Islam. Melihat mimpi itu kepada muhasabah diri. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena pandai menilai mimpi. Kita kena tahu mimpi itu apa dia. Pertama, mimpi itu amanah. Itu saya katakan, ulama bersepakat seorang bermimpi melihat sesuatu tapi menceritakan sebaliknya, maka dia berbohong besar dan dosa besar. Dan dia akan diperintahkan nanti akhirat kelak untuk dia mengikat antara dua butir gandum dengan rambut ni. Kata, kita gandum tu cari sebiji gandum. Besar mana gandum? Halus. Ambil dua, pakai kantar besar, ikat rambut. Maka ini perbuatan yang tidak mungkin kita dapat lakukan. Bagi menggambarkan ia dosa besar. Jadi ini juga yang kita sebut pembohongan. Dan pembohongan yang lebih teruk juga, bohong pemimpin kepada rakyat. Kononnya tak ada duit, nah, ini bohong pemimpin. Rakyat kena bagi ke kerajaan sebab kerajaan tak ada duit. Dia bohong. Dengan mengenakan cukai-cukai, kononnya ini keperluan kerajaan. Walah tidak. Dia berbohong. Dan pembohong pemimpin kepada rakyat ini satu benda yang amat besar. Satu khianat yang paling besar. Jadi pemimpin tidak boleh bergurau. Cuma bergurau tak boleh. Pada benda yang orang akan ambil serius. Tak boleh bergurau lebih kurang. Sebab itu orang bernama pemimpin, hati-hati dengan gurauan dia. Kerana gurauannya akan dipandang serius. Gurauannya akan dianggap sebagai satu perkara yang mungkin boleh mendatangkan fitnah kepada negara. Dan pemimpin tahu bagaimana dia nak bercakap. Khususnya di tempat-tempat yang akan menjadi sebarang awak. Yang sembang sama-sama dia itu cerita lain. Ini bercakap dalam press conference, dalam muktamar sahafi ataupun sidang akhbar. Maka ini perlu dihati-hati. Jangan ada pembohongan. Ia besar. Dan sebagaimana pembohongan hakim juga besar. Sebagaimana pembohongan peguam juga besar. Berbohong untuk membela kebatilan, maka ini satu khianat ataupun satu pembohongan yang besar. Ya, kita ada gambaran-gambaran pembohongan yang kita tahu ia amat tidak wajar atau amat besar dosanya. Ada pun bohong-bohong yang dibenarkan. Dalam peperangan yang disebut oleh Nabi SAW, Al-Harbu Khuda'ah, bahawa peperangan itu adalah strategi. Dan di antaranya islah bainan nas, mendamaikan orang, lalu kita berbohong, fayummi khaira, untuk menumbuhkan kebaikan. Nah, seorang tu musuh orang tu, kita orang tengah, kita kata, yang ni tak, dia memang baik dengan awak. Dia puji awak, dia kata awak bagus. Nah, kawan ni tak pernah puji. Tapi demi untuk menyemarakkan ukhuwah dia. Kalau seorang menjadi moderator, ataupun menjadi orang tengah, kepada syiqaq, perbalahan suami isteri, dia yang disebut sebagai ahli suluh. Suami buruk-burukkan isteri. Isteri buruk-burukkan suami. Dia orang tengah. Maka dia cerita yang sebaliknya. Dia kata, isteri awak tu disayang lagi awak. Dia kata, bukan senang nak cari lelaki macam awak. Bagus. Baik. Walaupun pemarah sikit. Yang ni pun sama. Suami awak kata, awak ni isteri yang baik. Pandai masak. Pandai ambil hati. Bagus semua awak. Cuma satu tu dia tak suka. Awak suka begitu, begini. Jadi pendamai ini dia berbohong sebenarnya supaya rumah tangga itu dapat dibina kembali. Dia tak boleh cakap, betul lah saya tengok suami awak tak nak awak dah. Betul lah saya tengok isteri awak ni benci kat awak. Dia pun mungkin dah ada lelaki lain kot. Mereka ni batu api. Pendamai dia kena tahu cara bercakap. Kita ayah yang damaikan antara adik-beradik,
Antara anak-anak kita pun sama. Abang sayang kat awak tau. Contoh. Adik sayang kat abang. Adik selalu doa. Abang dengar adik doa untuk abang. Supaya dia dihubungkan dengan baik. Dan tidak patut kita atas nama bercakap benar. Lalu kita merobohkan rumah tangga yang baru retak. Dia retak sikit je. Kita kononnya atas nama cakap benar. Makin hancur. Makin ni kebodohan kita. Sebab itu orang yang bodoh macam ni, dia ada satu je. Yang disebut oleh Rasulullah. فَلْيَقْلُ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُ. Cakap baik tu dia. Kamu tak pandai cakap. Wa'imah kamu diam. Atau kalau ada perkataan baik, sila cakap. Tapi orang yang tahu bagaimana cara. Ya. Bohongi macam api. Dia api. Orang yang tak pandai pegang api, dia boleh membakar dirinya dan bakar orang lain. Tapi kalau dia pandai, dia boleh memasak dengan api tadi makanan yang lazat. Dia pandai guna api, dia boleh masak makanan yang paling lazat. Artinya seorang yang pandai, seorang suami, pandai berbohong pada isteri dan mengambil hatinya dalam memuji dan sebagainya, maka ia bagus untuk rumah tangganya. Bukan terlihat kadangkala kita tunjuk kita lemah untuk menjaga rumah tangga. Walau kita tidak lemah pun. Tunjuk lemah. Ya, pernah diceritakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda berlari dengan Aisyah, lomba lari. Rasulullah menang, kemudian Rasulullah juga kalah. Kata ulama, Rasulullah tidak kalah, Rasulullah buat kalah. Ketika mana berlomba dengan Aisyah. Maka ya, Rasulullah memang orang yang kuat. Rasulullah tak mungkin kalah dengan perempuan. Dia gender di medan perang, tangkas dan berkuda, kuat paling gagah. Kata senadi, kalau kami takut, kami berlindung di belakang Rasulullah. Dia orang gagah. Orang gagah ni tuan-tuan semua benda lah. Berlari pun dia laju. Tapi kenapa Nabi SAW bila lari Aisyah kalah? Apakah Rasulullah SAW memang selemah itu? Tidak. Nabi mengalahkan dirinya. Macam kita lah tuan-tuan, kita main anak-anak, kita buat kalah. Main gusti lengang buat kalah. Tapi anak kita semangat. Kalau asyik kita menang, dia tak nak ada gusti lengang kita. Kita buat kalah, dia pun bersemangat. Dia rasa dia gagah pada ayahnya. Tapi tak, itu motivasi dia. Dia menang. Jadi demikian kita katakan sifat-sifat tadi sebagai satu cara kita nak buat sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita boleh sebut tentang berbohong tadi, maka berbohong yang dibenarkan itu hanyalah orang tertentu yang melakukannya. Kita tak boleh kata, oh kita pun nak bohong juga. Ia bukan satu benda yang mutlak. Ia macam saya kata, bisa ular macam kita main dengan ular, kita main dengan api, orang tertentu je boleh main. Dan dengan syarat-syarat khas yang tertentu. Ya, walaupun Nabi SAW tidak pernah berbohong dalam apa jua perkataan. Cuma pembohongan itu tidak disebut bohong dalam situasi seperti perang sebagai contoh. Kita tak namakan ia bohong, ia strategi. Walaupun gambarannya seperti bohong, tapi bukan. Sebab itu tak sah kita sebut kata Nabi pun pernah berbohong, maka itu salah ayat itu. Tidak kurang adab dengan Nabi SAW. Tetapi strategi. Seumpama waktu baginda SAW mengepung kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah menyuruh para sahabat menyiapkan unggun api yang banyak. Supaya musyrik Mekah menyangka orang Islam yang kepung mereka ramai. Ya, jumlah orang Islam 10,000. Waktu mengepung kota Mekah. Dan mereka ada pengalaman, satu unggun api itu mungkin ada 5-6 orang. Tiba-tiba Rasulullah suruhkan semua sahabat hidupkan unggun api. Supaya orang Mekah jadi gerung melihat jumlahnya ramai. Jumlah cukup ramai. Akhirnya mereka tak berani lawan. Dan Rasulullah masuk dengan cara yang paling aman dalam dunia. Tidak pernah dalam catatan sejarah, seaman itu negara atau tempat sesuatu negeri dimasuki. Tanpa ada korban jiwa. Tanpa ada kematian. Strategi yang begitu hebat. Maka itu kita sebut sebagai satu bentuk strategi. Kita tak guna istilah bohong kerana ia tidak ada adab dengan Nabi SAW. Namun kita bercakap tentang bagaimana bentuk-bentuk pembohongan yang dibenarkan. Dan bila baginda SAW menyebut lagi, إِذَا أَحَدَ غَدَرَ, bila berjanji dia khianat. Maksud janji khianat, maksud tidak menepati waktu. Ya, bentuk khianat. Kerana seorang telah kunci dirinya untuk melazimi waktu tadi. Kalau seorang kata, baik, nanti pukul 9 kita jumpa. Dia dah tak ke mana dah, pukul 9 dikunci. Dirinya, tiba-tiba tak datang tanpa sebarang alasan.
dia dah mengajar dirinya khianat. Atau seorang berjanji suatu perkara, janji nak jual barang, saya akan jual pada awak. Walaupun ada orang yang offer tinggi sebab saya memang nak jual kat awak. Tiba seorang offer beli tinggi, dia pun jual pada orang lain. Dia khianat. Kan dia dah berikan perjanjian. Kawan ni dah cari duit untuk beli benda ni. Dan dia setujui tempoh dan waktu ni. Sebab itu ada dalam, kita belajar ekonomi Islam, jadi al-wa'du bil bai', janji untuk menjual atau membeli yang perlu dipatuhi. Terjanji nak jual ke dia dah. Maka tak patut orang lain cuba memintas atau kita membenarkan orang lain memintasnya. Saya memang janji dengan dia nak jual RM5,000. Tiba-tiba dia jual saya dah RM7,000. Tak. Saya takkan jual pada awak sehingga dia tak jadi beli. Saya tanya Pak Aman, nak beli tak RM5,000? Dia kata, oh, tak boleh lah, saya tak mampu nak beli. Okey, baru saya pergi pada yang kedua. Atau tempoh sudah tamat. Saya cakap, Aman, saya jual motor ni RM5,000 tapi saya bagi masa awak seminggu. Sebab saya nak guna duit. Kalau awak tak boleh seminggu, maka kita kira cancel. Tiba selepas seminggu misalnya, hari ke-8 baru Man bawa duit. Maka saya tidak dianggap khianat sebab saya telah melazimi waktu. Kan itu bila kita janji nak jual barang seseorang. Sebab kita tak dituduh khianat. Jadi kadang-kadang orang ni betul nak beli tapi dah 2 tahun tak beli-beli lagi ni. Bila nak beli? Nak belilah ni, nak beli. Baik, saya bagi tempoh awak, saya nak jual barang ni, saya nak guna duit. Saya bagi tempoh dalam masa seminggu. Ataupun 2 bulan. 2 bulan saya bagi tempoh. Kalau awak tak bayar, saya consider benda ni awak tak nak. Maka dia tak khianat. Dia tak khianat apa-apa. Jadi, ingat benda ni, apa sahaja perbuatan yang menimbulkan rasa kurang senang orang, maka Islam mengharamkannya. Sebab itu kita kalau berjanji, tak kira janji buat apa, janji nak jumpa, janji nak jual, nak beli, nak itu, nak ini, maka perlu patuhi beberapa perkara. Ketepatannya dan juga waktu yang telah kita bersetuju ataupun kontrak, syarat-syarat. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa orang Islam akan ikut syarat. Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang Islam akan ikut syarat-syarat yang disetujui. Maka apapun yang disyaratkan, kita setuju ya, dia ikut. Beli barang kalau ada aib, maka dia pulangkan. Kerana syarat barang dijual mesti tak ada aib. Maka kerana itu disebut ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Kalau saya kata saya beli barang ni dengan syarat, ia tak rosak dan tempoh sekian. Saya bagi syarat. Kalau rosak saya boleh pulangkan ataupun saya ambil balik. Maka dia setuju. Maka syarat itu mesti dipatuhi. Maka tak boleh khianat. Dan bila Rasulullah menyebut yang keempat, wa iza khasama fajara. Bila berbala dia melampau. Kita melampau membabitkan, digaduh dengan suami, babit anak bini, kemudian babit keturunan dan bangsa sekali. Ini melampau. Ya, kalau dia berbalas seorang, dia akan generalisekan semua orang. Semua sama ni, tok lebay sama-sama belaka. Maka ini golongan yang punya sifat munafik. Kesalahan orang perlu dipikulkan pada orang tu, bukan pada orang lain. Tapi kita kan nak marah. Nak marah orang bekas rebang. Misalnya, kita generalisekan, orang rebang cakap macam itu. Maka ini sifat munafik. Kerana melampau. Kita pergi kepada serangan peribadi, serangan benda-benda yang tak ada kaitan apa-apa. Tak ada kaitan, tak boleh dikaitkan kesalahan itu pada pakaiannya, tidak juga pada bangsanya, pada kaumnya. Tapi ini sebuah pada kejahatan. Seorang gaduh dengan orang Jawa. Dia ada orang Jawa macam tu, Ustaz. Memang jahat Jawa. Mungkin ini ungkapan munafik. Untuk memujukkan perbalahan yang bersifat luas. Kerana orang Islam bila berbalah, dia tahu mengecilkan perbalahan. Bukanlah orang Islam sebenar bila berbalah, dia biarkan membesar. Tak, dia akan sempit kata tak. Yang gaduh saya dengan dia, awak tak boleh terlibat. Awak tak boleh gaduh. Awak jalan macam biasa, kawan macam biasa. Tapi yang gaduh ni saya dengan dia. Ya, bagaimana orang Islam yang sebenar, dia akan mengecilkan perbalahan. Bukan bila berbalah, dia pun cari sokongan, telefon orang tu, telefon orang ni untuk dapat sokongan. Ini membesarkan perbalahan. Dan dia menambahkan keaiban yang tidak ada dalam keaiban tu. Kita tak ajar begitu. Hatta kalau kita, kalau kita dah berbalah dengan isteri, kita tak kait dengan pak mentua, mak mentua pula. Itu adik-beradik pula, tak. Kita dengan dia. Contoh. Kalau kita gaduh dengan adik dia, dengan dia, kita tak besarkan benda tu. Kita tahu cara nak deal. Sebab tu orang yang bijak,
Perbalahannya tadi, umpama dia mengawal apinya, dia takkan marah. Dia tahu nak padam. Ya, kalau pun api tu perlu terus nyala, biarkan kat situ. Tapi dia takkan merebak tempat lain. Sebab tu kalau kita tengok bomba, seringkali dengar ayat yang kita dengar, berjaya mengawal kebakaran. Maksudnya apa? Ada yang terbakar. Rumah tu memang terbakar, tapi dia mengawal daripada rebak kat lain. Bukan kadang-kadang bomba ni tuan-tuan, bila dengar rumah terbakar, dia pun tahu rumah tu memang tak selamat. Tapi dia nak kawal, jangan merebak kat lain. Dia pun dah tahu dalam tempoh beberapa minit memang habis. Bukan dia tak tahu. Tapi dia nak kawal kebakaran, jangan merebak sehingga menjadi lebih bahaya. Atau jangan sampai ada yang mati. Cukuplah yang terbakar tu barang-barangnya, bukan orangnya. Maka ini maklum dalam urusan kehidupan kita. Kita dah hati-hati bila kita berbaloh, lalu kita membesarkan. Kerana yang menanggung ruginya kita. Kita baloh dengan seorang je, ejek ke masjid. Kita besarkan, kita anggap semua ni. Tu yang tak ke masjid masuk. Kita baloh seorang, kita umumkan. Jadi ini sifat-sifat munafik yang kita mesti buang. Sebab itu, bila Syam Duqadir kata, hei munafik, penyakit syak dan nifak melekat di hatimu. Sehingga dia kuasai kita. Hari ni kita yang cakap tak ada yang betul, melainkan bohong. Kita sentiasa khianat. Kita sentiasa besar perbalahan kita. Kita sentiasa mungkir janji yang kita buat kita. Maka kena lawan. Macam mana lawan, kata Syekh? Gunakan tauhid. Ingat. Dia sebut gunakan tauhid, ingat kebesaran Allah. Ingat kekuasaan Allah. Ingat Allah boleh mendatangkan hukuman kepada kita. Ini tauhid. Allah memerhatikan kita. Diam, bergerak, bangun, duduk dalam hati kita. Allah mengetahuinya. Kalaupun orang lain tak mengetahui, Allah mengetahuinya. Dan Allah tahu. Dan gunakan sifat ikhlas kita dalam segala hal ehwal. Kerana yang boleh lawan sifat dan penyakit munafik ini ialah tauhid yang benar dan sifat ikhlas kita kepada Allah. Kita buat ni kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana itu dan ini. Kemudian Syekh menyebut, apakah punca atau bagaimana dapat kekuatan tauhid dan kekuatan ikhlas? Jangan langgar batasan syariat. Jangan. Kamu, sebab tauhid kamu tak kuat, kamu dah biasa langgar perintah Allah. Kita kalau biasa langgar perintah Allah, rasa takut pada Allah akan berkurangan. Bahkan mungkin hilang. Kalaupun kita tak dapat merasakan ketakutan pada Allah, dek kelemahan iman kita, namun belajar untuk patuh semua perintah Allah. Semayang, puasa, zakat, haji, zikir, Quran, semua patuhi, buat. Bukan jangan melakukannya dengan segala kecacatan. Nabi SAW, bila cerita tentang solat orang munafik, kata baginda SAW, tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Itu solat orang munafik. Itu solat orang munafik. Itu solat orang munafik. Mereka ini, kata Nabi SAW, duduk menunggu matahari. Mereka menunggu matahari yang tunggu biar matahari keluar, barulah mereka bangkit solat seperti mematuk ayam, seperti patuk ayam dengan empat patukan, dan mereka tidak ingat Allah melainkan sedikit. Tanya orang munafik, dia nak sembahyang subuh contoh. Dia tunggu matahari naik. Tengok, oh dah naik, dah naik dah. Baru Allahu Akbar. Kemudian solatnya laju bagaikan patukan ayam. Patuk, patuk. Dia dengan empat kali patuk. Dua kali patuk rakaat pertama, dua kali patuk rakaat kedua. Artinya, sujudnya tak boleh lama. Lama, tak boleh lama. Dan dia tak ingat Allah melainkan sedikit, kata Nabi SAW. Rasulullah pun sebut, mereka ni langgar syariat tu biasa. Kalaupun mereka buat, supaya nanti kau tanya, buat tak? Buat. Cara mereka buat, mereka menunggu habis waktu. Dan bila mereka buat, mereka laju. Maka ini yang Nabi kata tilka salatul munafik. Sebab itu kita perhatikan apakah syariat ataupun amalan-amalan yang patut kita buat. Bagaimana? Supaya kita tak tiru orang munafik. Baik, orang munafik, Nabi SAW menyenaraikan bagaimana bentuk ibadat mereka. Pertama, mereka tak akan ingat Allah melainkan sikit. Mereka tak akan bangkit solat melainkan dalam keadaan malas. Wa iza qamu ila salat qamu kusala. Kemudian mereka lebih nak tunjuk pada orang. Riaknya lebih. Nak tunjuk. Bukan mereka ini suka dipuji apa yang mereka tak buat. Bila mereka tak buat, mereka nak dipuji apa benda yang mereka tak buat.
Dan mereka ini tidak melakukan ibadat melainkan bila sampai ke detik-detik akhir. Sebab itu bila Rasulullah menyebut di antara tanda kiamat, pemimpin kamu melambatkan solat. Pemimpin kamu melambatkan solat. Lalu para sahabat perhatikan hadis ini. Para ulama perhatikan hadis ini. Lalu mereka dapati ia berlaku pada zaman kerajaan Umayyah. Bila para pemimpin mengarahkan supaya solat dilewatkan. Sehingga datang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengubah arahan itu. Solat mesti di awal waktu. Maka diikuti. Tetapi hari ini berlaku lebih teruk pada itu. Kerana pemimpin tidak memimpin solat. Dahulu, pemimpin Islam memimpin solat. Kemudian berlaku satu zaman pemimpin Islam yang mengimami solat, melambatkan solat. Kemudian berlaku pada zaman pemimpin tidak lagi memimpin solat. Mereka cuma menjadi makmum solat. Berlaku pada zaman imam makmum pun tidak. Akhirnya, orang tak nampak kepimpinan ini meletakkan solat sebagai agenda negara. Ia cuma agenda peribadi masing-masing. Hatta ramai orang kata, ini solat kan benda peribadi. Tak, solat bukan benda peribadi. Ia benda syiar. Sebab itu orang munafik tak suka solat berjemaah. Tak suka. Dan ada solat jemaah yang paling mereka tak suka. Subuh dan isyak. Yang disebut oleh Nabi SAW. Yang paling berat untuk mereka buat. Dan Rasulullah menyuruh orang Islam datang walaupun merangkak kau datang. Kalau kamu berdua, even bertiga, solat jemaah. Jangan solat seorang-seorang. Kadang orang munafik suka solat seorang-seorang. Supaya apa? Supaya tak dipantau pergerakannya untuk dilaju. Bila kalau solat jemaah kan kena ikut imam slow, lambat. Dia nak cepat. Tapi hal lain pandai pula dia nak lambat. Dia minum air segelas buat lambat-lambat. 2 jam baru habis segelas. Minum sikit-sikit. Kenapa? Nak lepak lama. Solat dicepatkan. Seperti dia kepanasan. Dan orang munafik ni tak suka duduk masjid semua. Tak suka. Dan orang munafik tidak suka menuntut ilmu. Dia tak suka kerana dia nak bercakap cara dia. Kita tuan-tuan kalau menuntut ilmu, kita akan bercakap ikut disiplin ilmu. Orang munafik dia tak mau bercakap dengan disiplin ilmu. Dia rasa nak tuduh, dituduh. Dia rasa nak fitnah, difitnah. Dia nak cakap macam mana? Ikut suka dia. Dia tak ada filter. Ya, walaupun kita nampak macam cakapnya pandai. Tapi tak ada disiplin. Bukan tidak ada isinya. Kita tak tahu dia nak apa sebenarnya. Kita setiap kali bercakap. Umpama kita tanam pokok. Kenapa tanam pokok? Nak buah. Kenapa tanam pokok? Untuk berteduh. Kita tahu sebab apa kita tanam pokok. Orang munafik tak tahu. Saya tanam pokok. Pokok apa orang tanam? Bukan kadang-kadang ditanam lain, diharap lain. Ditanam duri, diharapkan kurma. Ini munafik. Ditanam rambutan, diharapkan keluar durian. Ia tidak praktikal. Itu munafik. Sifat-sifat mereka begitu. Menanam duri mengharapkan tumbuhnya kurma. Orang beriman tidak. Kita tanam ada manfaat. Beri manfaat. Dan itu yang kita tanam, itu yang kita tuai. Dah tanam jagung, jagunglah kita ambil. Kita tak pernah jangka tanam jagung nanti keluar emas. Tak, kita tahu ia akan keluar jagung. Dan jagung tu kita tukar jadi emas. Ini watak-watak orang munafik yang sifat mereka, ya. Memang mereka cuba untuk menjadikan mereka pandai bercakap. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takut akan lahir nanti munafik yang pandai cakap. Bagaimana cara dia nak pandai cakap? Pertama, dia buangkan segala disiplin ilmu. Sebab seorang yang dia tahu disiplin ilmu, dia tahu percakapannya ada tapisan demi tapisan. Dia tak boleh sesukanya. Dia tahu yang haram cakap mana, yang sunat cakap mana. Apa yang boleh dicela, apa yang tak boleh dicela. Dia tahu, orang alim. Orang munafik tak? Apa-apa pun dia boleh cela kalau dia nak cela orang. Apa-apa pun dia boleh puji kalau dia nak puji orang. Maka dia tak peduli benda tu. Orang yang nak diangkat, maka dia puji. Walaupun jahat. Orang yang nak jatuhkan, maka dia keji. Walaupun orang ni baik. Semua sedikit kesalahannya, maka dia cuba gunakan untuk aibkan dia. Bahkan suatu yang fitnah, dia cuba yakinkan. Itu benar-benar. Dia cuba yakin. Dan tak pernah rasa bersalah. Dia tuduh orang ni ambil duit. Dia tuduh. Dan ternyata tak pernah. Dia pun tak rasa nak tarik balik ke, tak ada. Sebab agenda dia memang fitnah. Apa dia peduli, dia akan terus. Dia akan mereka fitnah baru pula.
Dia mencari kesempatan-kesempatan. Kerana munafik ini ialah mereka cuba mengorek kesalahan. Bukan cari, korek. Bukan mereka cipta salah. Mencipta salah, ya. Cipta salah. Agak-agak pakai jam mahal sikit. Ha, cipta kesalahan. Walau tak ada apa. Kau dia pakai jam mahal sekali pun apa masalah. Saya main duitnya lah. Oh, tengok naik kereta mahal sikit. Diciptakan masalah. Tengok apa ni kereta mahal. Sedangkan rakyat mengemis bawah jambatan. Inilah pemimpin. Pada tahun itu benda regular. Bukan makna seorang pemimpin yang nak memamis rakyat, dia kena jadi macam rakyat itu terus. Tidak. Tidak begitu. Di Madinah, ada sahabat-sahabat yang tidak punya kenderaan. Tapi apakah Rasulullah nak memahami benda ini? Rasulullah pun tak ada kenderaan. Sedangkan masalah Rasulullah itu tinggi dan besar. Di Madinah, ada sahabat-sahabat tidak punya rumah. Dan mereka duduk di masjid, menjadi ahli sufah. Apakah Rasulullah nak memahami orang miskin? Nabi pun tak ada rumah. Duduk masjid sekali lah. Ini pemimpin memahami rakyat. Bukan begitu cara faham. Itu cara membahlulkan pemimpin. Kepahaman pemimpin pada rakyat bukan maksudnya pemimpin kena jadi terus macam rakyat. Habis macam mana dia nak memimpin? Kerana pemimpin memerlukan ruang-ruang tertentu, masa-masa tertentu untuk dia catch up semua rakyat. Dia nak ambil semua rakyat. Bukan kerana rakyat makan tu, kita pun makan tu juga. Tidak begitu. Kerana kita tahu nikmat Allah yang kita kena syukuri. Sebab itu kita kena faham tentang bagaimana pemimpin ada waktunya dia berada pada posisinya sendiri. Ya, ada waktunya dia akan duduk bersama rakyat. Ada waktunya. Sebab dia kena meraihkan semua bentuk rakyat. Rakyat ni macam-macam. Rakyat ni bukan sekadar yang miskin je. Tengahannya kaya. Dia kena raih semua. Takkan nak keluarkan karaoke semua kerana kita memahami rakyat miskin. Semua duduk bawah jambatan mulai hari ni. Tak payah beli rumah. Biar kita faham rakyat susah rakyat. Tentang ini tak selesaikan masalah. Bukan begitu masalah. Jadi, di situ kita tengok bagaimana munafik kita katakan eksploitasi sesuatu demi kepentingan mereka dan demi mengundang fitnah. Kemudian kata Syekh lepas menyebut tentang perlu lazimi ketaatan pada Allah. Kamu telah merosakkan nilai tauhid kamu dan padamkan cahaya iman kamu. Bukan menjadikan Allah benci dengan setiap perlakuan kamu. Kerana apa? Sebab kamu buat ketaatan, tapi ketaatan tadi ada kecacatan. Ujub, riak, sombong dan mengharapkan pujian manusia. Sebab itu tuan-tuan, ibadat ni macam kita katakan, pertama lazimi ibadat. Yang kedua, sebagian ibadat kita sembunyikan, maka sembunyikan. Jangan semua kita nak upload kat internet semua ni, nak beritahu, jangan. Apakah mereka yang upload itu riak? Tidak. Kita tak kata riak. Kita baiki diri kita supaya jangan ada benda itu. Apakah bermaksud kalau kita upload kebaikan dalam internet itu nak riak? Tak. Kita tak kata secara mutlak. Tapi kita kena hati-hati. Pertama kita naik kereta lah. Kata jangan bawa laju, bahaya. Apakah yang bawa laju itu accident semua? Tidak. Tapi berhati-hati. Ada waktu nak laju-laju. Ada waktu pelan-pelan. Namun ingatan supaya berhati-hati ataupun ingatan supaya jangan pandu laju, itu terus kekal. Tapi bukan bermaksud dengan pandu laju kita pun mati. Tidak begitu. Yang pandu perlahan mati pun ada. Jadi bukan secara mutlak. Kita tahu waktunya. Jadi ada sebagian ibadat kita nak tunjuk, nak kongsi. Kerana untuk wujudkan kegembiraan bersama. Atau untuk wujudkan hati-hati yang prihatin untuk bersama dengan kita. Atau untuk menunjukkan kita syukur pada nikmat Allah kepada kita. Sebagainya begitu. Yang kita, tuan-tuan, bukan nak hukum orang yang tu. Kita nak hukum diri kita. Kita kan akan betul lah Ustaz cakap. Sama macam orang tu. Ustaz, dia semua dia upload. Solat duha dia upload tu. Tuan-tuan, jangan pedulikan orang. Kita cakap kita. Waktu kita nak buat, nak uploadkan sesuatu perbuatan kita, maka fikir apakah kita ada masalah yang baik untuk melakukannya ataupun tidak. Atau sekadar ini bentuk gurauan kita dengan sahabat-sahabat, pembaca internet kita, followers kita atau friends kita. Sebab friend kita nak tahu kita buat apa. Kita beritahu, saya sekarang pagi mengaji Quran. Oh, ni haji ni mengaji. Dia tahu. Sebab tu kita tak ada kacau dia pagi-pagi dia mengaji. Ataupun dia mungkin pagi sedang berkebun, dia pun upload gambar dia kebun. Oh, dia berkebun. Walaupun pegang cangkul je. Tak gerak cangkul tu. Tapi seorang tahu dia ada kerja je. Ibenda ni ikut niat dia. Saya katakan bila
Selalu kita sebut tuan-tuan, bila kita bicarakan sufi, jangan otak kita tu fikir orang tu, fikir kita. Sebab itu para ulama menyebut penyelesaian munafik ialah melihat diri kita itu ada munafik, ada sifat munafik. Melihat diri kita. Sebab itu Hanzalah dikata pada waka, Hanzalah munafik. Hanzalah munafik. Dan bila waka mendengar hujahan ataupun penjelasan Hanzalah, lalu kata, awakal begitu aku juga munafik. Masing-masing melihat dirinya ada sifat munafik untuk muhasabah. Ini tak kita hari ni, oh betul saat dia ada munafik. Saya dah rasa dia tu munafik. Ini memang geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini memang grup WhatsApp dia ni, Ustaz. Grup WhatsApp. Tentu tak, kita tak ada masa yang banyak untuk kita tohmah orang. Kita nak diri kita. Semua yang kita cakap daripada awal buka kitab sampai sekarang, kita bercakap tentang diri kita. Kalau ada yang orang lain rasa tersentuh, maka itu nasihat kita sebagai seorang saudara. Tapi bukan tuduhan. Kita bercakap bukan tuduhan. Syekh bila menyebut kamu munafik, ia bukan tuduhan. Ia muhasabah. Kamu ada sifat munafik. Ini bukan tuduhan. Ini muhasabah. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, kamu lelaki ada jahiliah. Ia bukan tuduhan. Tapi ia muhasabah. Sebab itu bila muhasabah, kita dengan cepat berjaya buang. Jadi, sebagai ibadat-ibadat kita, tuan-tuan, sembunyikan. Sebab itu disebut dalam hadis tentang keribian uzlah. Bila Rasulullah menyatakan, alaikum bil uzlah. Ada benda kita kena uzlah. Ia bukan sekadar uzlah tempat. Juga uzlah maklumat-maklumat tentang kita. Jangan semua kita nak cerita, kita begitu begini adalah sebahagian kita uzlah. Itu cara orang soleh. Biar ni kalau pun orang tahu, bukan melalui mulut kita. Biarlah melalui mulut orang lain. Tapi bukanlah kita upah orang ni, bawa mulut tentang kita. Supaya orang nampak kita boleh tak. Kita tak ada upah siapa-siapa. Dia nak cakap tentang kebaikan kita, tu terserah pada dia. Kita tak pernah upah. Dan sebagian kebaikan kita, kita sembunyikan. Mudah-mudahan ia menjadi modal keikhlasan kita. Kalau anda kata amal zahir kita itu mungkin cacat celanya pada riak yang mungkin berlaku, sebagian yang kita sembunyikan, mudah-mudahan jadi ikhlas yang boleh menyelamatkan kita daripada azab dan kemurkaan Allah. Sebagaimana ikhlasnya seorang lelaki memberi minum anjing, dan ikhlasnya seorang perempuan yang beri minum anjing, walau kecil, itu tidak kelihatan, sehingga Allah menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Dan Allah yang ceritakan kisah itu melalui Nabi SAW. Padahal Rasulullah tidak berada pada zaman itu. Nabi cerita ada seorang perempuan Bani Israel. Sedangkan jarak Rasulullah jauh, ratusan tahun. Tapi Allah bongkarkan cerita ini pada baginda SAW. Kerana orang yang ikhlas, sebenarnya beritanya tidak tersembunyi. Orang munafik, akhirnya beritanya tersembunyi walau dia cuba dedahkan. Orang ikhlas, macam mana pun tuan-tuan sembunyi keikhlasan, akhirnya akan nampak. Dia akan keluar juga bagaikan pelangi. Selepas turunnya hujan. Tak nampak. Walaupun kita tak nak, ada orang tunjuk. Ada orang nampak. Bukan itu yang kita nak. Maka sebab itu, tuan-tuan lihat. Muhasabah. Apakah dalam diri kita ada munafik, sifat munafik atau sifat syak yang boleh rosakkan iman kita. Yang boleh mengotori pakaian tauhid kita. Maka hadapi benda tu, kata Syekh, antara cara menghadapinya ialah uzlah kita. Hari ini saya sebut uzlah kita ialah bagaimana kita mengurangkan maklumat tentang diri kita. Hal-hal yang bersifat ibadat. Hal-hal yang bersifat ibadat. Artinya ada benda-benda yang tak perlu kita tunjulkan. Tanpa saya mengatakan orang tu riak, tidak. Tapi kita cuba menyembunyikan sebahagian ibadat kita. Kalau boleh tuan-tuan ada ibadat-ibadat, kita sendiri pun tak ingat kita buat. Biar dia hanya kekal dalam catatan Allah. Saya pun tak ingat bahawa saya pernah khatam Quran hari itu hari ini. Saya pun tak pernah ingat saya pernah derma banyak. Saya tak pernah ingat. Seorang cuba ingatkan saya pun agui balik dia. Saya rasa tak ada. Eh ada, awak pernah bagi RM100 pada kami ni. Saya tak ingat lah. Awak silap orang kot. Kita menafikan kerana kita benar-benar lupa. Bukan kita olok-olok nafi. Kita benar-benar lupa. Demikian bila Allah Ta'ala nak terima kebaikan kita, Allah lupakan. Supaya kita tak akan rosakkan dengan riak sombong. Sebagian kebaikan kita, Allah lupakan. Sebab itu untung orang bila buat baik, dia lupa. Untung. Tapi jangan jadi orang yang paling celaka. Iaitu dia buat jahat, dia lupa dia buat jahat. Kalau orang beriman sebenarnya, dia tak pernah lupa buat jahat, walau sikit. Untuk dia menjadikan terus dirinya bertaubat kepada Allah. Jangan pula kita terbalik, yang baik sikit ingat. Ingat dulu saat masa surau tu nak bina, saya derma RM10. Tahun 80-an tu. Lama awak ingat RM10.
ini memang tidur tak lena ni ingat RM10 ni. Kita silap selut poket ni, nak selut RM1 kena RM10 zaman dulu. Tu ingat lagi tak 80-an dulu saya bagi RM10. Jangan tuan-tuan lupakan benda tu. Kita pernah tolong orang, cuba lupakan. Tapi kalau kita buat jahat, jangan pernah lupa walaupun sekali. Saya tetap ingat silap saya pada ibu saya, silap saya pada mak saya, silap saya pada adik-adik saya, tetap ingat. Ingat saya tadi untuk saya baiki dan saya tak akan ulang. Saya tak akan ulang kesalahan sama. Dan saya akan ingatkan kawan saya, jangan buat kesalahan macam saya buat. Ia merugikan agama dan dunia kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.